Halo semua, balik lagi sama aku si Janggut Merah. Kali ini aku mau main game besutannya Supercell. Ini game MOBA-nya Supercell ya. Supercell itu kalau kamu ingat dia itu pernah ngeluarin game sejuta umat di HP Android dan iOS, yaitu game COC yang dulu booming banget di zaman-zamannya masih 3G. Kali ini aku mau main game terbarunya ya, yang di Android pun baru-baru rilis 5 bulan lalu, aku terlambat nge-reviewnya. Jagoan aku udah ada 7, yang belum dapat masih banyak. Aku pakai jagoan favorit aku yaitu si El Primo. Kita coba dulu yang rebut aku kasih dulu ya. Aku kasih dulu. Apa-apa aja sih yang di sini? Di sini untuk milih jagoan, di sini toko untuk belanja-belanja. Wow, udah gratis. Kita coba gratis apa sih yang dapat? Oke, dapat koin. Dapat poin kekuatan. Dapat poin kekuatan si Poco. Alright. Yang lainnya udah enggak ada ya. Aku udah enggak ada. Aku YouTuber kere jadi enggak bisa beli diamond. Kita sih update dulu si Poco. Oke, dia udah level 2 sekarang ya. Tapi aku tetap pakai El Primo karena aku suka banget dia. Di sini bisa buat persahabatan atau geng, persahabatan untuk bermain. Kamu bisa undang teman-teman kamu. Di sini juga ada gengnya ya kawan-kawan. Geng, aku udah punya geng. Aku lupa nama gengnya apa karena aku asal masuk saja. Ejeki Gaming, apa nama gengnya? Aku lupa nama gengnya apa kemarin. Sosialnya bisa connect ke Facebook. Oh, nama gengnya Anak Sengkle. Nah, ini bisa terkoneksi ke Facebook. Kawan aku bermain baru 6 orang. Kita main aja langsung ya. Kita coba main yang rebut permata. Gimana sih gameplaynya? Ayo kita coba. Wah, ada juga yang pakai itu ternyata. Sepertinya agak susah kali ini. Mereka sudah dapat 2 berlian. Oke, lumayan. Ayo Nita, kamu kan buat punya beruang, kok ketakutan gitu. Oke, udah aku bunuh. Aduh, aku mati juga. Kawannya kok pada takut ya? Seru kalau punya kawan takut. Masa aku berjuang sendirian sih? Gak rasanya tembakan kawan itu. Gila. Pakai ini. Jadi teringat yang ini. Penyihir di COC itu ya. Siapa nama itu? Aduh, lupa ya. Aku mati lagi kena tembak. Kawannya gak asik nih. Takut-takut. Kalah. Kawannya gak asik. Gak asik. Kita coba lagi ya. Kita coba. Aku udah mati. Wow, aku juga mati teman-teman. Ayo serang. Aduh, jangan takut-takut gitu dong ini. Wow, ambillah berliannya. Aduh, kalian ini kayak gitu gimana?
gimana. Oke. Jangan takut-takut gitu nih. Aku ya. Aduh mati, ambil belian aku. Woi, minta beruang. Aduh. Jago nih minta beruang. Dapat tim yang noob juga kawan-kawan. Udah hitung mundur aja. Udah musuh mati, berliannya gak diambilin kan, minta di flabbing gitu kawannya. Ini lagi yang pegang tembak 2, takut banget sih. Oke mati. Mundur. Gitu aja tuh, mundur. Oke, mundur. Mundur. Sini. Oke, menang. Akhirnya kita menang. Wah, jangan dui suruh buat tiara janggut merah menjadi MVP-nya. Oke. Saya coba yang kedua ini, Showdown Hulu Sungai Tengkorak. Ini kalau di game-game lain itu kayak game-game battleground gitu ya, bertahan hidup dalam satu arena. Tidak mengumpulkan berlian, kita bertahan hidup. Wah, ini kawannya bagus kayaknya ini ya. Kemana bro? Sini bro. Kayaknya ini ada kotak-kotak nih bro, kita ambil bro. Kita ambil, benda kita nambah. Alright, nice, good. Wah, di sana ada musuh. Wah, ada yang perang-perang aja mereka itu. Wih, jago. Oh, dia takut, dia mundur. Mati satu kita buat. Ini ada Nita Beruang. Mundur guys. Jago ya teman aku, udah master ini. Oh, by one. Kita menang. Satu lagi musuhnya. Oke, kita menang. The best number one. Woohoo, menang. El Primo naik ke level 11. Keluar dong, kita coba game yang lain lagi. Sekarang kita coba yang buronan benteng batu. Itu gamenya gimana sih? Buronan benteng batu kok namanya aneh-aneh ya? Buronan benteng batu. Dan tetap aku masih pakai El Primo karena itu hero favorit aku. Oh iya ya, ini kita ngumpuli bintang sebanyak-banyaknya. Kalau kita ngebunuh lawan yang di atas kepalanya ada bintang, itu akan menambah bintang untuk kita. Oke, kita dapatkan. Makan ini. Gila kita bikin satu. Bunyi dulu nih saudara. Mati. Gila dulu. Atau mundur dulu bro. El Primo mati. El Primo dibantu janggut merah. Oke. Oke, mati lagi kita buat. Aku isi darah dulu. Darahku udah merah. Aduh, sampai mati. Ini yuk dia, bye. Mati dia. Mundur bro. Ini bye one.
Aduh, aku mati. Aduh, hilang dong. Mati, ya bukan aku mati. Sini kamu, main gitar tengkorak. Sini, jangan aku takut dia. Nah, aduh, aku yang mati lagi. Wah, aduh. Oke. Oh, di sini ada Red Bull. Dia sembunyi-sembunyi ya Red Bull ya. Sini Bull. Kamu sembunyi apa sih itu Bull? Nah, apa ngapain ya? Ngapain? Aduh, aku mati. Wah, hampir terkejut nih. Satu lagi, menang. Wey, menang. Beda satu poin aja, teman-teman. Siapa MVP-nya dong? Janggut merah dong. Siapa lagi kalau nggak bukan janggut merah? Gimana? Seru gak gamenya? Ya seru lah, Supercell gitu loh. Game Finlandia punya nih. Oke, itu dulu ya. Sekian video singkat dari aku. Ya, review yang terlambat sih nih dari game Brawl Star. Aku gak tahu lu kemarin tuh Supercell ngeluarin game baru. Ya udah deh. Terima kasih udah nonton video kami. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa like dan share video ini jika kamu rasa video ini bermanfaat. Terima kasih.